Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, ibadallah usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita malam ini melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Risalah Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pertama, seperti biasa kita fatihah dulu kepada guru-guru kita, itu khususnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, khususan ila mu'alif hadal kitab Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amaddanallahu bimadadihim wa afadha alayna min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wal akhirati bisirril fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di majlis ilmu. Cuma nampaknya saya tengok ni orang dia tua-tua semua tu. Ah, ini masalah ni. Seolah-olah yang mati dulu ni mesti orang tua, yang muda nanti lama. Masih. Ini masalah ni. Apa memang orang kampung sini tua-tua semua? Tak ada yang anak muda ya. Memang khusus kampung tua. Kampung orang tua. Jadi tak ada yang anak muda, tak ada. Ini mestinya ditarik ni. Sebetulnya begini bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ni kadang-kadang bisanya hanya mengeluh, bisanya hanya menilai, tapi tak mau bergerak sendiri. Apalah anak-anak muda sekarang ni tak mau ngaji, kata dia. Padahal dia punya anak muda di rumahnya, tapi tak diajak dia, anak dia tu. Coba bapak-bapak ni, malam Selasa depan satu anak dibawa ke sini, satu aja. Masing-masing buat satu, 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 satu. Jumlahnya berapa jadi yang duduk sini nanti, Pak? Dua kali lipat. Ibu-ibu semuanya bawa anak gadisnya satu-satu aja. Kalau punya ada gadis empat, bawa satu aja minggu depan. Tak usah banyak-banyak. Kalau tak ada anak gadis sebelah bawa. Ha, ini sekarang orang ini bisa nilai aja apalah anak-anak sekarang ini. Kenapa ibu tak bawa? Tarik tangan dia, ini kita ngajak orang belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menapaki jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kau tanya, kau nak masuk surga, masuk neraka? Masuk surga, ayo ngaji. Aduh penatlah, aduh sibuklah, nantilah. Engkau kata nak masuk surga, ditunjukkan jalannya, tak mau. Kau nak lewat mana surganya tu? Naik helikopter langsung jet Apollo ke atas. Ini masalah sama bapak. Tak mungkinlah bapak ini tak punya anak semua. Tak mungkinlah. Kalau tak punya anak semua, macam mana keturunan? Tentu ada yang punya anak dua, bawa satu aja.
bukan depan bawa satu. Jamaah juga gitu. Orang sekarang ini biasanya ngeluh aja, aduh orang kampung ini susah-susah katanya. Jadi jamaah segini aja, saya satu cop udah alhamdulillah nih, subuh mungkin setengah, mungkin satu setengah, sepi. Apa tak sepi, anak bapak sendiri tak bapak-bapak ajak ke sini. Setiap jamaah bawa anaknya satu-satu, yang aslinya dua sof jadi dua sof, aslinya tiga sof jadi enam sof. Selesai acaranya kan? Masanya kita hanya bisa menilai, tapi kita tidak mau melakukan sendiri. Ini masalah, ya kan? Itu anak sendiri. Dakwah anak sendiri aja tak sanggup, apalagi nak dakwahkan anak orang. Bayangkan, betapa beratnya tugasnya ustaz nih, Pak. Ustaz ini nak dakwah anak orang. Kalau anak sendiri nak kena lempang, nak cubit, ambil kayu, ambil rotan anak sendiri. Coba anak orang kita rotan. Ay, bapak dia bawa parang panjang. Macam-macam ustaz ya, kita duel satu-satu. Selesai. Polisi, kan? Ini ada orang seragam pula datang, ada apa? Dua orang pakai seragam pula. Kan kacau. Inilah, jadi kita semuanya ini mesti punya keperluan dakwah. Mandala ala khairin kafa'ilih, kata Rasulullah. Siapa yang menunjukkan kepada perbuatan baik, maka dia seperti orang yang melakukannya. Bawa satu orang ke masjid, satu. Sampai mati dia ke masjid terus. Bapak yang ngajak dah mati duluan, tetap dia dapat pahala nih. Setiap orang yang sholat jamaah, Allahu Akbar, yang mati dapat pahala. Ini jangan ngarep pahala kalau kenduri aja. Ini tak kalau dah mati ngarep pahala, ngarep dari kenduri aja. Kata kenduri tak dapat pahala. Ajak orang ke masjid, orang ke majlis taklim, orang ke majlis ilmu, anak muda, anak tua bawa sini. Ajak. Jangan orang tuh susah. Kalau Nabi dulu macam gitu, habis tak sampai karimun Islam nih. Kata Nabi, susah ini. Abu Jahal semua. Tapi enak masuk surga sendiri nanti, kan? Nabi tak macam gitu. Orang macam Abu Jahal pun tetap didakwahi dia. Kayak apa bandelnya Abu Jahal tuh. Tapi tetap Rasulullah, tapi dah terakhir hidayah dari Allah Subhanahu wa taala selesai. Kalau kita mudah menyerah, selesailah, masjid kita kosong lah. Ini yang tua mati semua nanti, tak tahulah Bang Tasrim sama ini berdua aja, satu imam, satu muazin sama ini komat dah. Tak ada lagi, habis. Masalah. Generasi itu harus ada ibu-ibu ya. Anak-anak ibu yang bujang-bujang. Maghrib-maghrib pergi kosta lari, tak tega mama nak ngelarang. Pergilah nak, kan? Pergilah nak, selesai. Entahlah mama-mama zaman sekarang ni kadang-kadang ni. Hati-hati anak kita ni, kasihan. Jangan kasihan sekarang, tak kasihan besok. Jangan sekarang, kasihan tidak pada tempatnya. Oke, kita lanjutkan. Ini baru intermezzo saja, pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, kita kemarin sampai tentang masalah wajib bagi kita menggunakan waktu kita dengan kegiatan-kegiatan ibadah apapun, karena ibadah itu jangan sampai ada yang kosong. Sampai kepada wa'lam ana lil aurat atharan kabiran fi tanwiril qalbi wa dabil jawarih walakin la yadharu wa yata'akadu illa indal muwadhafah wa takrar wa fi'lu kulli wa fi'li kulli wirdihi minha fi waqtin yakhussuhu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya jadi diantaranya waktu kita itu kita gunakan untuk wirid, aurat. Aurat itu macam wirid. Wirid itu apa? Wirid itu adalah satu ibadah atau zikir yang dibaca kontinu. Istiqomah, itu namanya wirid. Itu namanya wirid. Setiap jam sekian, atau ba'da isya, atau maghrib marib, baca ini. Besok gitu juga. Besok gitu juga. Besok gitu juga. Atau setiap subuh baca zikir ini. Setiap subuh zikir ini. Itu namanya wirid. Rutin, kontinu. Ini orang harus punya macam gini semuanya, orang Islam. Bukan cuma kita ceritanya para wali al-Imam Ghazali baca ini. Imam Abu Al-Bustami. Ini
giginya gini, kita cuma dia saja. Kita tak. Dia manusia, makhluknya Allah, kita juga manusia, makhluknya Allah. Sama sebetulnya, ketika mereka begitu, kita mestinya dituntut untuk begitu. Jadi, namanya wirid. Jadi kata beliau, termasuk perkara yang bisa membuat hati ini bercahaya, bernur hatinya, cahaya. Itu yaitu dengan wirid atau zikir. Okelah pembukaan kita satu pekan sekali. Nanti tambah setiap hari. Ini yang bisa bikin hati bercahaya. Kemudian juga bisa menjaga jawarih, anggota badan. Walakin la yadaru wa yataqadu illa indal muadzabah. Ini bisa dicapai kalau dilakukan secara rutin. Ini ada zikir setahun sekali. Pas malam ganjil ada acara namanya muhasabah. Wah, ada zikir dia. Itu aja setahun sekali. Zikir tuh wirid tuh harus tiap hari. Al-Quran setiap hari dibaca satu juz setiap hari, itu namanya wirid. Wirid apa? Wirid Al-Quran. Setiap hari satu juz. Jadi yang dirutinkan, satu zikir, ibadah yang dirutinkan, itu namanya aurat atau wirid. Itu dia bisa berfungsi menjadikan hati ini bercahaya kalau dilakukan continue terus menerus. Begitu. Dan juga dilakukan di waktu yang tertentu. Wabil asharihum yastaghfirun. Contoh nih. Dan mereka beristighfar di waktu sahur. Maksudnya waktu sahur bukan pas waktu makan sahur, bukan. Waktu yang biasa dipakai untuk sahur, maksudnya sepertiga malam terakhir. Nah, ini perbuatan, istilahnya amalan orang-orang soleh. Di Al-Quran kan disebutkan. Jadi berbeda membaca istighfar di waktu itu dengan di waktu yang lain. Walaupun sama, faedahnya ada, cuman dia punya nilai plus. Macam itu. Itu syarat, harus rutin. Terus macam mana? Ya pakai guru lah. Kalau kita tengok, Masya Allah. Kalau kita belajar dengan guru-guru kita itu, semuanya mereka itu punya wirid, zikir, semuanya. Kecuali kalau kita dengan guru, mohon maaf, maunya kalau di kuliah, mana ada. Di kuliah tuh ilmu-ilmu secara zahir aja, ilmu fisik aja. Nah, tapi kalau kita duduk di pesantren, punya murabbi. Murabbi ini seorang guru, pendidik, mursyid, yang membimbing kita. Mesti kalau kita tengok amalan mereka, dia ngambil dari gurunya begitu, zikir. Habis subuh, habis maghrib, habis isya, tengah, itu mesti itu. Setiap hari. Tak ada. Jadi kayaknya para santri masuk surganya lebih susah daripada orang awam. Orang awam ini pokoknya sholat, subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Dah, tak pakai zikir-zikir lagi dah. Kunci surga sudah pegang. Kayaknya mudah. Tapi kalau kita dah ngaji, jadi santri, zikir bukan main panjang. Padahal orang Islam itu semuanya harus begitu sebetulnya. Kita sebagai seorang mukmin semuanya harus begitu. Tapi seolah-olah kalau zikir panjang-panjang ini untuk ustad-ustad aja lah. Gitu. Kami tak lah. Tapi surganya nanti satu kelas. Nah kan repot nih. Dia nak enak tapi nanti kita nak sama. Dengan Nabi sekali bareng. Nah kan repot. Nabi itu. Tanamu aina ya walayanamu kalbi. Mataku tertidur kata Nabi. Tapi hatiku tidak tidur. Itu Nabi. Nah, para aulia selalu berzikir. Sampai kalau kita ngaji di bab puasa itu puasa yang derajatnya paling tinggi.
khawasil khawas, khususnya orang khusus. Puasa mereka dianggap batal ketika hatinya berpaling dari Allah. Maksudnya enggak nyambung ke Allah, maksudnya lupa. Hatinya mikir Avanza, batal tuh puasanya tuh. Iya. Jadi zikirnya tak boleh lepas nih. Terus zikir nyambung sama Allah, terus nyambung sama Allah terus. Kak terpikir dia perkara lain, duniawi, kata dia. Aku nak beli tanah di sana. Ah, batal puasanya itu. Ini maksudnya ini derajat puasa tertinggi. Kalau orang awam, pokoknya kalau tak makan, tak minum, tak melakukan hal yang membatalkan, selesai. Time adzan ikut makan, dah sah puasa. Walaupun mulai pagi sampai petang, ngatain orang lah, ini bohong, sumpah, segala macam. Secara dari kalau tak makan, tak minum, tak apa, berarti puasa Musa. Itu puasa terendah. Puasanya orang awam. Tak dapat apa-apa, cuma pinjer print saja. Puasa, alhamdulillah absen saja. 30 hari komplit. Pahala sebiji tak dapat apa-apa. Habis semuanya. Itu puasa paling rendah. Ya, puasa kedua mereka yang puasa secara zahir dia puasa, tapi anggota badannya juga dijaga dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Wadah tangannya tidak maksiat, matanya tak maksiat, kakinya enggak maksiat, perutnya enggak maksiat. Perut kok maksiat? Iyalah, makan haram apa tak maksiat? Perut makan haram itu maksiat, maksiatnya perut. Jangan makan yang haram-haram. Kadang-kadang sekarang yang haram ini cuma dibatasin yang haram ini. Apa hewan-hewan yang diharamkan? Makan babi haram. Yang haram-haram yang kayak gitu. Tapi yang lain-lain, sogok korupsi macam halal aja dianggap dia. Judi haram. Kena sogok gini, ambil duit, okay, besok siap. Nah, kan? Ini masalah nih. Bukan masalah kecil nih. Kasih. Besok ya, jangan lupa. Nah, jangan lupanya ini yang tak tahan nih. Nah, bahaya ya, jangan ikut-ikut. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu saya ikut-ikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rasi wal murtasi finnar." Orang yang menyogok dan yang menerima sogokan, dua-duanya di neraka. Kasih berapa duit bisa nyogok malaikat malaikat. Nih duit kemarin aku tak kasih tosa masuk neraka. Mana bisa malaikat tak bisa disogok? Tak bisa. Jangan. Selembar dua lembar jangan kan cuma 100.000, 200.000, 300.000. 10 juta ke 20 juta ke 200 juta ke itu tidak bisa menolong kita nanti di akhirat. Hati-hati. Jadi yang haram itu bukan cuman bir saja. Kayak gitu duit sogok macam gitu itu walaupun nak diberikan nasi lemak itu hukumnya nasi lemaknya jadi haram. Jangan macam-macam, ya kan? Jadi hasilnya nasi lemak haram, lontong jadi haram. Alamak, teobeng jadi haram. Gara-gara apa? Sogok duit, sogok. Tak berkah di perut. Dahlah gitu, ibadah kita jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu puasa yang kedua. Puasa yang bisa, di samping zahirnya dia berpuasa, kemudian perutnya dijaga juga dari makanan-makanan yang haram. Ngeri, jangan nengok. Kalau nengok dah merah lembaran tu dah lupa dah. Ini masalah. Jangan ikut kata orang sekarang ni. Jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah kan? Ini bahaya setan ni kata dia. Kata susah sekarang ini hidup lagi susah. Jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah. Ini kata-kata setan ni. Kata dia, ini kan rezeki nih. Bantai kalau tak dengar cakap, bantai lah kalau yang penting kita dah sampaikan. Amin dah sampaikan nih. Ar-rasi wal murtasi finnar. Nabi yang bilang, Nabi yang sabda. Yang nyogok, yang terima sogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Murah betul. Ditukar untuk masuk neraka. Beli tiket masuk neraka. Itu kalau orang dah makan barang haram. Kululah min nabata minal haram wa naru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari makan haram, maka neraka yang paling pantas baginya. Doa enggak diterima, ibadah enggak diterima.
beli baju dari barang haram, tak diterima solatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istara thauban bi asri darahim wa fihi dirhamun min haramin lam yakbalillahu salatahu madam alaih au kama qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membeli baju dengan harga 10 dirham, kemudian di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, dari duit haram, lam yakbalillahu salatahu madam alaih, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima solatnya selagi baju itu nempel pada dirinya. Enggak sah, enggak diterima solatnya. Jangan macam-macam. Kalau dikasih 300 ribu, beli mukena. Ibu, kasih 300 ribu, ibu belikan mukena. Kalau masih lengket lah mukena itu, Allahu Akbar. Terus tak pernah diterima oleh Allah solatnya itu. Na'udzubillah, dimakan pun tak bagus, dibelikan baju pun tak bagus. Jangan diambil, jangan diterima. Jangan diterima. Kalau masih diterima itu berarti masih cinta dunia. Terima uangnya, jangan saya teruskan. Tak paham, sudah viral dah. Ya, terima uangnya, jangan. Nah, itu tak betul juga, kurang, itu namanya masih ada cinta dunia. Sayang juga, takut terima, kan gitu kan? Kalau orang sayang, saya mohon maaf. Kalau barang haram itu tak ada cerita sayang. Ini kasarannya aja. Umpamanya, ada orang antarkan ibu, satu rantang. Oh, daging, apa ya, masa gulai, sedap baunya, wah. Kata dia, "Bu, ini bu, gulai sedap, baunya sedap." "Apa tuh gulai, apa tuh?" "Gulai babi." "Sayang ibu, sayang." "Oh, sayang pula." "Sayang tak?" "Mana ada sayang, perkara haram." "Buang, buang, buang." "Iya apa tidak?" "Iya apa tidak bu?" "Apa?" "Ya, ini kalau beli nih bu, 500 ribu kata orang yang ngasih." "Alah, sayangnya, alah sayangnya. Simpanlah masuk kulkas. Tapi kalau benda itu duit berupa 300 ribu, sayang, terima uangnya, jangan." Nah, ini masalah nih. Barang kalau udah haram, tak ada cerita sayang. Buang. Ya, bu? Buang. Jadi kadang-kadang sayang pula. Alah, sayang ini setan dah mulai masuk nih. Gitu. Tak usah tanggung. Ya, seperti kita menolak itulah. Ini daging apa? Tak mau. Ambil. Tak mau. Itu. Di sisi lain seperti kita ini menyetujui perbuatannya. Nah, macam setuju kan? Iya. Boleh. Kalau namanya niatnya rasuah sama, mau sarung dia, mau kulkas ke, mau nasi lemak lah, tak usah macam-macam. Nasi lemak kalau dia dinyogok, ya sama juga haram nasi lemaknya. Tergantung niatnya. Gitu. Jadi sogok itu tak mesti uang. Sogok itu tak mesti uang. Kalau gitu sogok saya pakai mobil lah. Kalau gitu kalau pakai yang selain uang halal, sogok saya pakai mobil. Kamu tak haram. Sama. Mau pakai rupiah, mau pakai dolar, mau pakai mobil, mau pakai rumah, semua hukumnya sama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu amir diutus, kemudian dia balik. Bawa banyak, dia bawa dapat hadiah. Kata dia, "Ini apa nih? Ini saya diberi hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata dia, "Suruh balikkan sama Rasulullah." Kata, "Kalau engkau bukan amir di situ, kau kira-kira dikasih hadiah tak?" "Tidaklah," kata. "Nah, berarti orang tuh ngasih itu ada maunya." Gitu, suruh balikkan sama Rasulullah. Tidak boleh menerima. Nanya, "Ini pak, hadiah. Ini hadiah ya Rasulullah. Kalau engkau bukan amir di sana, apa kira-kira dia ngasih engkau?" "Taklah." "Ah, kan berarti dia ngasih karena ada maunya." Itu biar licin sedikit urusan nih maksudnya. Ah, ini kan masalah nih.
Itu bahaya, jaga. Ya. Selagi pokoknya niatnya harus lillahi ta'ala. Maksudnya tak ada komitmen dan sebagainya. Tak ada. Tapi susah. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Jaga-jaga tak seberapa itu tak bikin kita kaya, tapi bikin kita susah. Ha. Orang yang dipilih karena uang akan memimpin karena uang. Iyalah. Orang yang dipilih karena uang akan memimpin karena uang. Jadi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadiah murni hadiah tak masalah, Pak, tapi saya tak pilih Bapak, eh. Ah, berani tak? Berani tak bilang? Mak, saya terima tapi saya tak pilih Bapak, macam mana? Ah, tak apalah. Bilang, bilang ah. Mak. Itu dia baru. Kita ni perlu apa ini? Ilmu ikhlas ni perlu kita anu juga. Sebetulnya ini kasihan loh. Kita ni kita sampaikan ini apa? Karena supaya dalam rangka apa? Tawasau bil haq, saling menasihati tentang kebaikan. Kalau dibiarkan, sama-sama lah masuk neraka nanti, kan rugi, kan sama-sama rugi. Ya mungkin mereka tidak tahu atau mereka lupa. Jangan dilakukan yang seperti itu. Hah, itu memang betul-betul lah tuh. Umpamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sini. Kata Rasulullah, siapa yang nyogok dan yang disogok, yang ngasih rasuah dan yang terima, kata Nabi, semuanya dua-duanya di dalam neraka, kata Nabi. Ada di sini. Kira-kira yang dengar nih langsung, berani melakukan kira-kira? Berani tak? Nabi langsung bilang ini. Ini cuman masalahnya Nabi ini, sabdanya ini 1500 tahun yang lalu kira-kira. Ini yang jadi masalah. Maksudnya macam jauh, nah jadi macam lupa gitu, macam lupa. Ah, tapi coba Nabi sekarang ada di sini. Siapa yang ngasih rasuah? Siapa yang nerima dua-duanya masuk neraka? Siapa yang berani coba? Itu namanya beli kursi di neraka. Jangan kita ini untuk mendudukkan orang di kursi dunia, kita booking kursi di neraka. Bodoh namanya tuh. Iya apa tidak, Pak? Ya kan? Kita nak mendudukkan orang di kursi dunia, kita pula tempat-tempat duduk di neraka. Kan rugi namanya ini. La haula wala quwata. Ini semuanya untuk kebaikan bersama. Biar jalanlah ini yang dengan apa? Dengan yang bagus. Ya, acara. Masalahnya kayak begini macam sudah menjadi rahasia umum. Jadi telinga dia gatal sudah. Macam tak ada lagi orang baik ke? Tak ada lagi orang jujur ke? Ha? Apa dah tak mau berubah lagi? Dah kebal kulit ke dengan api neraka ni? Berani? Ha. Ini kan harus begitu kita. Dan yang kasihan ini masyarakat awam. Udahlah awam. Dia jauh dari ngaji. Jauh dari ngaji. Yang dipikir tiap hari dunia, 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 dunia. Kena uang merah 2 lembar, selesai ceritanya. Ya kan? Kasihan. Bukan apa ini namanya tawasau bil haq. Saling menasihati tentang kebenaran. Itu puasa tadi. Nah, sampai ke sana larinya puasa. Terus yang terakhir itu yang saya bilang. Yaitu khawasil khawas. Ini puasanya para nabi. As-siddiqin itu orang yang hatinya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pokoknya Allah terus sambung. Dzikir tak habis-habis. Inilah yang dituntun oleh saya di sini. Wa illam takun mimman yastaghriqu jami'a sa'ati lailika. Wa alaika bil qasdi. Saati lailihi wa naharihi biwada'i fil khairat faj'al lisana
laka awradan tuwazibu alaiha fi awqatin makhsusah fataqdiha mahma fatatka litatadda an-nafsu al-nafsu al-muhafadha alaiha. Sekarang kata Imam Ghazali, kalau umpamanya kamu enggak bisa mengatur waktumu, menghabiskan waktumu dengan zikir, habis zikir ini, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini, terus enggak, apa namanya nih, tidak ada waktunya untuk begitu, maka hendaklah engkau nanti kumpulkanlah di waktu apa, umpamanya habis jam 8 sampai zuhur, sampai apa ini sibuk, susah, dikumpulkan di waktu apa, tapi tetap dibaca, gitu. Pokoknya habis maghrib biasanya baca zikir apa. Nah, tapi nanti pokoknya kita ada taklim kan, kita taklim dulu. Nanti dibaca habis isya, jangan ditinggalkan. Nah, jadi begitu caranya. Nah, jadi ada fleksibel juga. Yang penting jangan sampai ditinggalkan. Itu, cari waktu yang sesuai. Kemudian wamata ayisat mingka nafs annaka la tasmah bitarki auradika hatta tatadarukha bil qada mata fatat badarat ila fi'liha fi awqatiha. Ketika kadang-kadang hawa nafsu ini bosan. Kadang-kadang kita ini nak setiap maghrib dikir, setiap maghrib dikir, atau setiap isya dikir, atau setiap subuh. Pada suatu saat nafsu ini, aduh malas datang. Ini harus dilawan. Harus dilawan. Memang setan macam gitu, susah setan ini, tak akan terima. Hari ini tak susah, besok. Latasmah. Bitarki auradik atta tadaraka bil qada. Ternyata memang betul-betul malas ditinggalkan betul akhirnya. Umpamanya biasanya isya ini mesti baca dia. Mesti baca. Quran mesti baca saya habis isya. Malam tuntas setan apa jembalang apa datang. Memang tak tahan. Wah akhirnya tak baca malam itu. Tetapi begitu besok masuk waktu pagi. Kata Imam Ghazali. Engkau jangan biarkan satu juz yang malam itu kau tak baca. Kau lewatkan begitu saja. Tapi hajar nafsu sekarang. Maksudnya, kau tadi malam tak mau baca ya, sekarang kau baca. Supaya dia katanya, aduh, ternyata malam dah tak baca, sekarang kena juga. Katanya. Untuk nafsu ini yang harus dilawan. Kata setan, saya kira dia dah tak baca hari ini. Ternyata habis subuh baca juga. Memanglah katanya. Hah, itu macam itu. Jadi paksakan. Jangan sampai satu hari ini lepas. Kau malas betul hari ini. Entah apa setan menang jaga kau. Besok pagi aku nak lawan lagi. Ternyata pagi itu bisa menang. Gitu. Maksudnya jangan sampai kalah dengan nafsu dan setan. Memang gitulah gitu nih. Jadi setan itu adalah musuh kita. Jadikanlah setan itu musuh. Jangan justru jadikan kawan. Waqala sayyidi Asy-Syaikh Abdurrahman As-Saqaf radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidi Abdurrahman As-Saqaf. Segaf kalau bacanya. Boleh. Man lam yakun lahu wirdun fawakirdun. Barang siapa yang tak punya wirid, dia monyet. Monyet. Pernah tak dia duduk? Dia baca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Monyet. Pernah tak pak? Tuh duduk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaka nasul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-adhim. Terhautar dia baca Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin ladhi tanahallu bil uqad. Monyet pernah tak macam itu kira-kira? Nah, kata sayyidina Syekh Abdurrahman, Habib Abdurrahman As-Saqaf, man laisa lahu wirdun qirdun. Siapa yang tidak punya wirid itu monyet, macam monyet. Karena monyet itu tak pernah zikir, tak pernah wirid, tak ada. Kalau kita ini bukan monyet, makanya kita harus punya zikir, punya
wirid, minta, minta sama guru. Nanti jangan ngarang sendiri pula. Aku nak macam ni. Ya boleh dapat pahala, tetapi tidak, tidak seperti yang punya guru. Seperti itu. Man lam yakun lahu wirdun fawakir dun. Barang siapa yang tidak punya wirid atau zikir rutin, maka dia itu seperti monyet. Karena memang monyet tak pernah berzikir. Tapi ada monyet di sebelah rumah saya tuh. Dia kalau jam 7 sampai jam 8 baca selawat saya dengar. Mesti saya bilang, ini saya bilang monyet ini baca selawat. Saya bilang, mesti jam 7 sampai jam 8. Mesti. Karena semuanya ini, makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, man laisa lahu wirdun fa waqirdun. Jadi kita harus punya. Wa qala badul arifin. Seorang arif billah, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al waridat min haitsul aurat. Faman lam yakun lahu wirdun fi dhahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Al-waridat. Waridat itu apa? Waridat itu adalah satu lintasan-lintasan di dalam hati yang berangkat dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lintasan-lintasan positif di dalam hati ini yang berawal dari ilham yang Allah lemparkan ke dalam hati seorang mukmin. Jadi kadang-kadang ini tak tahulah, tahu-tahu nak cakap gini, tak 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 tak, tak nak cakap. Nah, aku kok bisa ya cakap macam ini? Itu namanya waridat. Jadi macam ada yang nuntun di dalam hati ini. Tak ada rencana. Dipikir-pikir aku tadi kok ngomong gitu ya. Nah, ini namanya waridat. Dan itu betul isinya. Nah, kalau waridat ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari setan. Wangsit dari setan. Nah, keluar mantra-mantra dia entah apa kan. Kalau ini waridat. Dia ngomong. Makanya para aulia kadang-kadang dia bicara tuh, orang kesini bilang apa, masin, lisannya tuh masin, maksudnya syarat dengan kebenaran, ya, isinya betul-betul-betul dan agak apa istilahnya ya, luar biasa lah, tidak seperti biasanya. Jadi waridat itu disebabkan diawali dari karena wirid-wirid itu tadi. Orang kalau dia rajin wirid, waridatnya akan datang banyak. Akan masuk ke dalam hati dia banyak waridat. Datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Faman lam yalahu wirdun fi zahiri lam yakun lahu waridun fi sarair. Barang siapa yang secara zahir dia tidak ada wirid. Secara zahir dia tak ada wirid. Wirid, kalau kita biasa, banyak wirid sebetulnya macam-macam. Yang punya ikut thariqah Qadiriyah ada wirid sendiri. Yang punya Naqsabandiyah ada wirid sendiri. Yang punya Rifa'iyah ada wiridnya. Yang punya Tijaniyah ada wiridnya. Wang ada Satariyah punya wiridnya. Idrisiyah ada wiridnya. Alawiyah ada wiridnya. Semuanya ada. Itu memang pekerjaannya para wali, diturunkan kepada murid-muridnya, gini anak-anakku, gini caranya kalau orang mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wirid. Tapi mereka itu ilmunya sudah, maksudnya secara ilmu syariat juga harus bisa. Nah, fikihnya, tauhidnya harus belajar juga. Nah, jangan kadang-kadang fokus ke wirid tapi ilmu syariatnya ini ya belum komplit. Nah, ini payah juga. Nah, itu setelah syariatnya sudah komplit. Jadi barang siapa yang dia tidak punya wirid secara zahir, subuh dia baca apa, isya apa, baru habis maghrib apa, tengah malam apa, dia tak punya itu, maka dia tidak akan punya waridat. Allah tidak akan menghujamkan waridat, ilham-ilham di dalam hatinya. Waridat itu macam gitu, tahu. Besok akan begini. Dari mana tuh? Itu ternyata terjadi betulan.
Itu salah satu saja waridat. Waridat itu macam-macam. Ada waridat yang berupa ilmu. Ilmu. Ya, ada waridat yang berupa ya macam-macam rahasia-rahasia kejadian. Itu namanya waridat. Itu memang Allah Subhanahu wa taala hujamkan. Itu semuanya berkah wirid. Kalau tak ada wirid, tak ada tuh. Nah, apalagi ngomongnya fitnah sana, fitnah sini, becekau aja di medsos tuh. Nak waridat dari mana? Ya kan? Becekau ini, mungkin ini, hantam sini, ini, sini, sini. Entah apa benda lah ini. Slow-slow saja lah. Kalau mendukung selain Rasulullah SAW, itu jangan terlalu apa nih berlebihan. Ya. Karena orang manusia tuh kalau bukan Nabi, mesti punya kekurangan. Jangan berlebih. Nah, dukung Rasulullah, silakan. Manusia tanpa cacat. Ya kan? Nah, masalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.